Kegiatan pada sore hari ini, Desa Pelalangan mewakili Kecamatan Jenangan untuk mengikuti program tim penggerak PKK Kabupaten, yaitu kegiatan Lomba Pasar Ramadan yang diikuti kecamatan-kecamatan di seluruh Kabupaten Ponorogo. Tentu dalam mewujudkan Ponorogo yang hebat, harus didukung dengan UMKM dan perempuan yang hebat. Pada bulan Ramadan ini, Pasar Ramadan merupakan agenda rutin yang biasanya dilakukan. Dan pada Ramadan ini dilakukan lomba. Otomatis hal ini bisa mengurangi dampak pandemi yang sekarang ini virusnya terus berkembang. Namun dengan adanya program ini, kami pemerintah kecamatan bersama-sama dengan tim penggerak PKK kecamatan akan terus mendukung, mensupport program pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan Ponorogo yang lebih hebat. Harapannya ke depan dalam rangka COVID-19 ini tumbuh ekonomi di Desa Pelalangan, khususnya di Kecamatan Jenangan, tumbuh syukur untuk perekonomian dan pasarnya bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Alhamdulillah untuk peserta dari warga masyarakat Desa Pelalangan khususnya, akan tetapi juga banyak penjual yang dari luar Desa Pelalangan karena juga ikut berpartisipasi dan juga dengan ketatnya protokol kesehatan, namun transaksi jual beli di Pasar Ramadan Desa Pelalangan ini sangat dan cukup baik sekali dalam menunjang pendapatan warga masyarakat khususnya yang berjualan di Pasar Ramadan kali ini. Harapannya ke depan semoga perekonomian di masyarakat khususnya Desa Pelalangan ini selalu bergerak dan bertambah untuk kesejahteraan dalam keluarga. Karena ini juga dalam lomba ini yang berperan itu adalah dari ibu-ibu PKK Desa Pelalangan.